Strike. Oh, over 400 gram warna hitam ini. Double strike. Yes. Kali ini saya rut menggunakan shape floor control pos 5. Atau ya? Ya udah. Color. Bagong, mantap paman. Oh, bosan. Bagong kan. Tunggu. Iklan dulu. Iklan. Bomber Black 400 gram. Asis hook dari Junda Enso. Turun Buntang. Makan. Turun, cerot makan itu. Cerot. Power strike. Isi. Biasa aja lah sangit cengit ini aja. Iki munyil iki ya. Heeh, ayo. Api ya. Munyil lo iki. Lesing. Wes kalem jan. Iki kan enggak munyi. Kalem jan. Kasih turun langsung strike. Son, tidak ada yang turun. Mandi, gurih, legur. Apa? Kenen. Nah, di kono dah.
iku nyantol. Wis, oke kene ya. Wis, ditar. Ya wis gak kerasa ya. Apa yuk? Untuk poe man. Loh, kok mati son? Iya, sama. Urip. Nyampe tuh merah. Ya, ini. Ayo, naik, sayang. Ini udah, duduk. Rupi, halo paman. Pale rupi. Papa bangun tidur langsung turun nyot. Wah, rel baru amis ternyata. Amis. Ini relnya ada bunyi. Agak sedikit kenyih kalau orang Jawa bilang. Nit, nit ya 10 meter. Nit. Oke, nganu jan. Anu ya. Oh, berarti kedalaman 100 ya. 88. Masih 80 meter. Oh, enak mendeteksi kalau gini. Cuk, kapan beli kayak gini? Nanti kalau casting. Duka iso ke casting? Kok iso ke casting? Nah, iku. Iki casting kan ini. Oh, sih. Aduh. Enak apa? Cek dilap, cek. Ah, mana gambar? Karena gambar bingung. Rotnya pirates ya ini? Rotnya pirates ini. Pirates track. Weh, mantap aman. Aduh, enak sekali, wes. Saya jadi tukang ganja aja dah. Ngaji jan. Papak ya, iki wis cuk ya. Hah? Dikutuk jan. Ora. Cuk enggak kroso duke kok. Cekat tengah-tengah. Tengah-tengah apa? Tapi 160 metu ini baru. Oh, berarti 20 meter. Yus, wis duk meh duk ini. Medu. Ayo tebak gambar. Rupi merah. Hah? Ndak. Rupi dong. Aci. Gerak. Ayo sapakan yo. Gerak aku yo. Sapakan yo. Dil, sapakan yo. Sapakan. Aku Aci. Oke, paman, ini tebak gambar. Kita prediksi-prediksi. Perak. Cucu, rupi perak ya. Oke, apa? Perak. Perak. Lu lek sing menang sitor aku kok bodo berarti. Iya lah. Lek aku sing menang oleh loro. Ora, lek kowe lek aku menang karo manyu kowe bayar loro. Loro. Rong pak. Iya toh. Se. Oh iya aku yo oleh rong pak ya ini yo. Oh, oleh rong pak. Oke, Aci. Del ya. Del. Aci. Si lah. Aci lagi. Oke, Bapak harus naik apa? Nanti saya kasih dua pincer. lima puluh koma tiga, 64 meter. Kita lihat saya yang menang atau Pak Cucu yang menang. Oh, belum kelihatan. Layur, eh? Oh, layur kok mulu-mulu tuh, Cek. Layur ini lah. Berarti mau lagi lo gue ya, kakak yang ini. Gak main lah ya. Gak, udah sama. Gak main lah. Gak main lah sama saya. Gak main. Oh iya. Cacau. Tapi lah bagong ngelak, gak ngelak. Gue rupi perak. Perak, dulu perak. Oh iya perak ya. Perak. Cacau. Oleh sapak. Hah? Baik. Mampu. Oleh sapak lanjut. Ujah. Kalah saya paman. Kalah kok.
John, besok kau ninggal, saya popping, kau jupuk. Oh, boleh ni wah. Biawakmu, biawakmu. Keputusannya nanti malam kalau saya harus rapat lah, purna dulu. Keputusan FC. Oh, ini kita gelek gambar. Soalnya apa eh? Jadi bomber arah ke kono. Gak mau popper si C gue kan. Oh, kasar apa ini kasar ya? Wah, sih. Tenang, sih penting kau punya. Sebenarnya mabuk sih enggak, iya dah. Biar karotan kita sadar Pak Waren. Siap. Bahasamu. Kok gua minuman gur sak mene jan biarkan otak kita sadar ya. Lu orang gua biro sih toh. Heeh. Gua ora itu. Ngerti apa Pak gua? Apa? Jamrut pos 5 korong gak nih panen jiwa manda saya meronta aja. Aco, kerasa mundur, ben gak ngenai tangan gak kan? Aku. Mantap paman. Banyuwangi. Yes. Bomber. Bombastis. Gecamrut tuh orang lewat di bekot aku. Bisa mau mancing ya pak, mau melengkur berjajak dilatih lah. Karena mau dilatih sampai jasa. Saya. Habisan. Potong son. Cekal jike, potongan pegang isep. Eh, geser. Awas, kena hook. Potong lagi dulu. Aja ngiku ya sini. Ya grab. Geser Mas, Yes. Geser burung. Duh, muncul ya. Tak kasih dia. Kambang. Enggak, untuk kambang yang jelas. Kurang 5 meter lepas. Oh itu kayak. Ayo mas, dubre mas. Tenang. Undur no, mas Yes. Ikannya di sana. Yes, tak juga tengok ini Yes. Itu ikannya. Dur. Pakai bomber warna hitam, ikannya lepas. Tapi ya, kena kok. Kasih dong. Yuk. Oh, jangan lo. Ini kan ya. Nah, biar sah saja di sini. Nah. Ini. Pakai bomber hitam 400 gram. Iya. Ini api unggun. Contoh ente tamu. Ke?
Gimana Pak Kapten Lengkur? Ya, mantap. Kesannya gimana di pertama kali camp di sini ya, kesannya gimana? Pertama kali camp suasananya sangat sadu ya. Ingin kawin maneh Pak ya rasanya. Unda Pak. Ya kalau ada di pagi sampai siang kita mancing, kita lumayan panen bagong. Dan saya nyoba line bass popping di spot depan itu. Enggak ada sambaran. Karena ini memang lalu lalang masuknya perahu kan. Yang bagus sebenarnya sebelah timur sana, Pak Man. Sebelah timur di sana ada beberapa ini jalan air. Di sana spot-spotnya. Kalau di sini tadi enggak ada tarikan. Ya mudah-mudahan besok kita ada lah tarikan. Tapi kayaknya besok kita langsung jigging ya. Langsung masuk ini ya. Iya. Besok kita langsung jigging dan kembali ke spot ini tadi. Ini Pak Cucu ini putus berapa kali, Pak? Saya tadi nyajen 2 kali. Oh, nyajen 2 kali ya. Karena ya maklum saya kalau diberi tarikan ikan kasar udah ampun saya. Ampun ya. Iya, iya. Saya tadi ngecel 5 kali, ya maklum lah, pemula. Rendok. Papa minta telur. Mangan gede. Cek tas ini dulu ya. Iya. Menu malam ini kuah kuning bagong chef Kapten Jesse Kolan dengan telur. Wah, prasmanan mana, Mang? Makan dulu. Wah, bagong. Menunya telur goreng sama bagong kuah kuning. Mantap aman. Aku luwe. Oke, Paman, acara malam ini bakar jati sebelum istirahat itu. Kalau perjalanan mancing dengan camp gini asik sekali, kamu perlu dicoba lah untuk teman-teman dimanapun yang berada. Asik, pinggir pantai, deburan ombak, daging bakar. Besok mancing lagi sebenarnya.